garang, tapi dia gunakan garang dia untuk halau cikaro-cikaro dan bohsia-bohjan dekat Mekah ketika itu. Bukanlah halau, untuk memerangi, sehingga Umar ini terkenal dengan seorang yang menutup segala pintu fitnah. Sehinggalah di zaman dia sangat maju dan tak ada berani orang nak lawan dia, dan dia memperkenalkan satu undang-undang yang banyak dan legend bagi orang-orang yang mengkaji sejarah Umar. Sehinggalah Umar dibunuh ketika mana dia sembahyang subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seorang Yahudi, yang akhirnya orang semua nak kejar dia, dia bunuh diri dia sendiri. Ya? Okay, itu maknanya Yosef. Tapi buat sedikit adjustment bila rasa perlu. Itu yang maksud Iza Fakihu. Okay. Saya dalamkan dengan sikit bahasa motivasi. Bahasa motivasinya begini. Kita nak jadi idola kita, idola yang kita nak, tak salah tau. Okay, kalau anda bayangkan anda berada dalam kemah ni beramai-ramai, paling tak pun tengok orang kiri kanan kita. Ya? Katalah kita ada kertas kecil yang boleh ditampal dekat belakang dia. Ya? Kita biasa kenal kawan kiri kanan kita, cuba kita tampalkan. Dia ni hampir dengan tokoh yang masih hidup, siapa? Tampalkan. Dan suruh dia teka. Suruh dia teka kat belakang tu apa? Ya? Sampai dia berjaya teka, sebenarnya itulah cerminan yang tepat yang kita patut jadi kepada idola yang ditampalkan tadi. Okey, saya ambil contoh. Saya pernah buat aktiviti tu. Bila buat aktiviti tu, orang tampal kat belakang saya. Boleh kongsi kan? Orang cakap lah, saya macam Dr. Fazilah, come to me. Come to me pula. Come sah, tak maaf. Yeah? Dia kata begitu. Dan ada juga dalam masa yang lain, orang kata macam Dr. Asri Zainal Abidin. Wallahualam. Tapi ada kalanya, nilai, ini dipanggil nilai dominan. Cuba ulang. Nilai dominan ni memang orang kenal dia ni, dia ni begini. So letakkan satu seorang tokoh, seorang tokoh yang dekat dengan diri kita, kita kadang-kadang tak apa-apa kenal. Kalau 30 orang cakap kita macam tu, cubalah jadi orang yang diidolakan dan diikonkan tersebut. Ya? Dan bila kata itu nilai dominan kita, yang kita nak jadi yang tokoh tadi, ada satu lagi nilai namanya nilai potensi. Kita tak jadi lagi nilai potensi seperti tokoh yang ditampalkan. Maka nilai dominan kita terbahagi pada tiga. Sedikit ilmiah dan akademik, cuba fahami baik-baik. Nilai dominan kita kalau memang dah sedia ada, keep doing. Kekalkan, kekalkan. Nilai tokoh yang ada tu, kekalkan, keep doing. Tapi kalau belum ada lagi nilai idola yang ditampal kat belakang kita, start doing. Cuba wujudkan dan cuba dapatkan. Dan kalau ada nilai-nilai kat diri kita yang jauh daripada tokoh yang kita tampalkan kat belakang tadi, yang kawan kita tampalkan tadi, maka stop doing. Faham ke? Okey. Contoh kalau misalnya saya memang ada unsur-unsur kecindan, kelakar seram, seronok, ada daya magnet ketika mana bercakap macam Dr. Fazil Kamsah, konon. Saya kena keep doing. Keep doing tau. Kekalkan. Okay, tapi kalau saya tak ada lagi nilai-nilai seperti mana boleh kontrol audiens selama 2 jam tanpa klip dan seronok, maka saya kena start doing. Untuk kaji lagi macam mana Dr. Fazilah Kamsah punya cara supaya boleh tarik audiens dan pastikan audiens bermagnet untuk mendengar kata-kata saya. Dan katalah diri saya, katalah tidak berdisiplin sebagai contoh. Kan? Sebab dia seorang usahawan yang berjaya, terbukti, ada rancangan TV yang banyak. Tiba-tiba saya masih lagi tidak berdisiplin untuk mengatur hidup saya supaya berjaya, maka saya kena stop doing yang tidak berdisiplin itu. Dan mulakan nilai-nilai yang positif. Maka bila nilai dominan kita dibaiki sama dengan nilai potensi, maka itulah yang diharapkan. Maka diri kita boleh improve. Dan penambahbaikan ini tidak putus sehinggalah kita masuk ke dalam tanah. Saya rasa jelas. Okay, jadi simpulkan balik pada ayat yang pertama. Jadi diri kita, be yourself. Tapi kalau diri kita tidak baik, maka kita tu baiki dan adjustment supaya tambahkan nilai tersebut, supaya kita maju di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zamri.
saya bila ustaz kata saya ni, saya seorang romantik, saya mula rasa steam, saya pun dah risau dah ni. Takut saya tak balik jumpa jalan pulang nanti. Okay, kata Kak Jad, be yourself. Saya juga peminat kepada Datuk Fazal Kamsah. Saya tertarik dengan ayat dia. Yo, sallallahu akram, hadiyanna yo, hadiyanna dan di memantap yo, sallallahu. Itu trademark untuk Fazal Kamsah. Kalau yang biasa tengok YouTube, dia selalu buat itu. Misalnya pulang bakal yo, hadiyanna yo di memantap. Okay. Itulah. Okay, tak apalah. Kita abaikan untuk seketika untuk Fazal Kamsah. Saya kiranya kita telah masuk pada pusingan yang kedua. Dah macam main gusti pula. Pusingan yang kedua. Kalau dalam gusti ada gadis yang bawa nombor tu. Pusingan yang kedua. Tapi kita tidak ada sama macam itulah. Pusingan yang kedua lebih menarik. Kerana kita akan lebih menuju kepada soalan-soalan peribadi. Haa, sudah. Peribadi macam mana tu? Okey, soalan peribadi. Kalau di pusingan pertama, kita menyentuh soal tema dan tajuk yang kita telah bincangkan tadi. Tapi untuk soalan yang kedua, suka saya untuk bertanya kepada saudara Fitri Haris tentang pengelibatan karier sebagai seorang selebriti nasyid di tanah air pada hari ini. Sejauh mana ia mampu memberi impak yang besar kepada karakter dan nilai murni bagi seorang individu. Kita bersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya suka Tuan Moderator ni. Dia bila dia buat lawak tu, orang gelak tapi dia lambat sikit sampai. Tuan-tuan yang mantap. Sungguh tak? Tak apa yang macam orang gelak. Tuan-tuan mantap. Ni nakal sangat ni. Okey, kita gurau sendiri. Berbalik kepada soalan tadi tentang karier saya dalam industri nasyid terutamanya. Saya secara peribadi, saya bermula secara official lah di dalam industri ni secara rasminya pada tahun 2002. Saya SPM tahun 2001. Tak sempat keluar SPM, saya dah pergi ke pejabat Hijaz bersama rakan saya Bazli dan juga Wan Shah, pergi daripada Johor ni. Naik bas pergi ke Kuala Lumpur, pergi jumpa kan, Hijaz. Assalamualaikum Abang Isman, saya datang ni nak jadi artis. Cik, macam sedap sangat suara tak? Oh, iya ke? Haa, ok, cuba nyanyi. Ok, confirm, minggu depan start recording. Hah? Alhamdulillah, rezeki pada masa tu. Kerana apa, Hijaz masa tu pun memang tengah mencari artis nasyid lepasan SPM. Tapi bukan itu sebagai satu titik yang saya kira pada masa itu, alhamdulillah jadi artis kan. Oh, daripada sekolah tengok Intim kan, katahu ku merinduimu kan. Lepas tu kita pula datang, di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Kita datang pada masa itu umur 18 tahun, kita tak matang lagi dengan dunia. Apa tujuan kita bernasyid? Orang datang, duk datang ni, Abang Fitri, adik Fitri nak jadi adik angkat, mak angkat, ayah angkat, terangkat semua. Kerana apa? Yang saya lihat pada ketika itu, yang diri saya letakkan kurang matang, kurang pengalaman. Kerana apa? Pengalaman ni adalah guru terbaik dalam hidup. Ya? Yeah? Bila saya tengok pada masa itu, saya kurang berpengalaman dan saya banyak belajarlah daripada sifu saya semua. Orang minat UNIC pada ketika itu, dan saya letakkan ini secara individu, orang minat saya pada ketika itu bukanlah pada lagunya sangat. Lagu tu perantara, tapi orang minat pada orangnya. Macamlah handsome sangat, eh tak? Gigi besi. Okey, pada ketika itu, apabila saya menyanyi, buka saja mulut, wah sana, ha sini, lagu-lagu nasyid. Itu adalah realiti, kita tak boleh salahkan diorang. Okey. Baik. Apa yang ingin saya berkongsi dengan anda di sini? Nasyid itu pada asalnya, asal usulnya adalah berbentuk
memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah mengunjungi rumah sahabatnya. Dan sahabat dia, dua orang sahabat lagi sedang bergendang dalam rumah. Gendang-gendang, bila Rasulullah sampai sahaja, sahabat seorang lagi kata, stop, Rasulullah sampai. Bila Rasulullah dengar, tak apa, teruskan. Okey, teruskan, tak apa. Kerana apa? Di situ terletak beberapa hujah ataupun huraian yang mengatakan muzik itu ataupun gendang-gendang itu, lagu-lagu berbentuk selawat memuji ketuhanan itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Kenapa Rasulullah membiarkan? Tentu ada perkara yang positif yang boleh kita ambil aura daripada muzik itu. Baik. Nasyid dan zikir membantu dalam kita menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri kita. Ha, itu persoalan dia. Salah ke kita nak dengar lagu-lagu seperti Hindustan? Mary Mehbubu Mary Sanam Syukriya Mehri Bari Karam Kamene Yesu Jata. Oh, dah. Pardes, hari semalam saya dulu nak diceritakan, saya salin lirik Hindustan. Saya adalah masa zaman dulu saya minat Syaruhan. Sebab saya rasa boleh tengok cermin, saya lihat Syaruhan. Saya selalu sikat rambut macam Syaruhan. Saya tanya adik saya, macam Syaruhan tak? Bila adik saya kata bukan, saya marah dia. Sebab tu bila bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, pengaruh tu, saya cakap tadi, ancaman tu, kan? Pengaruh tu, hidangan muzik ataupun hiburan bagaimana di dalam kehidupan kita. Okay? Tak salah nak ikut Syaruhan, dia kemas sikit-sikit lah. Pakailah secara sikat rambut semua, kan? Saya salin semua lirik dia, semua tak tahu apa pun. Cik, bercinta meminati seorang wanita. Bagi lirik tu, tak tahu apa pun. Kan? Banyak perkara-perkara yang berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita. Macam saudari Yat Hamzah sendiri, saya sendiri pun pernah melalui. Penerapan nilai-nilai murni ini, sebenarnya kita letakkan nasyid dan zikir ini sebagai satu hiburan alternatif untuk kita. Kalau orang dok kata, Abang Fitri, dandut pun ada lagu-lagu berbentuk ketuhanan. Ha, macam mana tu? Banyak. Para penonton. Ha, Inul, kalau kita ubah kepada lirik ketuhanan, boleh tak? Muzik begini boleh tak? Lagu rock dan sebagainya, ada juga lagu-lagu rock berbentuk ketuhanan. Ada juga lagu-lagu komputer berbentuk ketuhanan dan sebagainya. Jadi bagaimana diri kita meletakkan, memilih hiburan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita terapkan dalam nilai-nilai murni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah seorang yang pakar untuk bercerita tentang nasyid dan zikir ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, aura zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuat. Zikir ini kita letakkan kepada tiga. Zikir lisan, yang mana kita sentiasa menyebut. Zikir perbuatan. Dan yang paling berkuasa adalah zikir hati, yang mana kalau kita rasa tak berzikir tu, sebelum tidur tu kita rasa macam tak lengkap hidup kita. Itu kalau kita faham konsep zikir. Kalau kita faham zikir itu suatu perkara yang lain. Contohnya kita meminati muzik-muzik yang sekarang ini tersebar luas. Gangnam Style, Uppa Gangnam Style, tarian kuda, gede. Lepas tu Zumba, Bara, Bere, kan? Lepas tu kita ada apa lagi? Yang sekarang ni tarian apa? Goyomi tu, apa cina kacau me? Goyomi? Giyomi kan yang Abe. Lepas tu keluar pula post wanita pakai tudung, kan? Yang kepada yang tengok ni jangan perasan, ini dia tuju untuk suami dia. Siap post lagi. Sebab apa? Sebab wajah ada tu dia pakai tudung macam orang-orang Korea sikit. Saya ada tengok lah, saya tengok sekejap je, tak boleh tengok lama. Kita nak tahu, nak mengerti perkembangan semasa, nak berkongsi dengan anda semua ni, kan? Sebab tu saya dapat, saya hanya hafal part tu je. Sebab saya minat part tu. Baik, zikir ini aura dia sangat-sangat kuat.
Kerana apa? Dengan mengingati Allah, insyaAllah hati kita akan menjadi tenang. Di belakang sana, saya ada bawa zikir terapi munajat. Kepada anda semua yang mungkin ada berkelebihan rezeki, boleh ambil. Cuba dengar. Kerana apa? Zikir terapi munajat ini, saya dan rakan seperjuangan saya bukan sekadar membuat membabi buta. Minta maaf. Ya? Yeah? Kerana apa? Kami kaji muzik ini bagaimana boleh membantu masyarakat Islam. Kita pergi spa. Baring. Teng 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 teng. Kelupak kelupak cik cik cik. Bunyi air, bunyi burung dan sebagainya. Tenang tak? Tenang. Kita pergi kat kapal terbang. Apa yang main Kenny Rogers? Apa yang main tu? Kenny G? Kenny G? Tak, saya suka Kenny Rogers. Sebab dia tak ada kolesterol. Okay. Kita kaji, saya dengan Hafiz. Hafiz, macam mana kita nak buat sesuatu untuk kata orang kita berkongsi dengan. Apa kata kita buat muzik seumpama itu, tetapi kita selitkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dasar itulah terbitnya zikir terapi dari Hafiz Hamidun dan zikir terapi munajat Fitri Haris. Ada kat belakang tu. Bukan sekadar mempromosi suka anda beli. Belilah. InsyaAllah boleh dengar, boleh hayati, berzikir. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kerana apa? Apabila hati tenang, dia mencerminkan kepribadian seseorang. Mencerminkan kepribadian seseorang. Apabila kita tenang, orang tahu, oh dia ni tenang, relax, tak segabut. Dengan zikir ini, penangan zikir dan nasyid ini. Tapi berhati-hati dalam memilih hiburan. Kerana apa? Saya secara pribadi, nasyid sekarang ni pun dah macam-macam dah. Kita pula nasyid pula nak ikut rentak-rentak yang tertentu. Sedangkan kita ada nasyid-nasyid yang tertentu. Tetapi saya tak salahkan kerana apa, kita memberikan satu alternatif. Kalau nak rock, kita ada nasyid rock. Dandut pun ada, mestika ada keluarkan lagu dandut untuk nasyid. Nak lagu cinta, UNIC, intim dan sebagainya. Nak lagu tentang ketuhanan, ada. Zikir ada, hiburan alternatif. Tak ada alasan untuk kita mencari ketenangan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cerita pasal penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita, cubalah kita buka minda kita sekejap. Kita tengok di luar sana. Mereka yang tak dengar zikir pun, mereka hanya mendengar lagu haleluya, haleluya. Tapi kehidupan mereka, cara hidup mereka, minta maaf saya kata, lebih Islam daripada orang Islam. Kebersihannya, saya ambil contoh. Tahun lepas saya baru habis buat pengajian dalam bidang master di New Zealand. Saya sempat duduk sana 6 bulan. Kan? Kita ni be yourself. Kan? Duduk, datang, ketuk pintu lecturer. Kan? Ha, hello sir. Sir tu tengok je. Kita dah biasa. Kan lecturer kita, okay, jemput masuk, baru masuk, duduk, suruh duduk kan. Kita satu-satu. Dia pun pelik, saya berdiri, dia pun tunggu, saya bercakap kan. Rupanya sana tak, orang tak panggil profesor-profesor, orang panggil nama je. Profesor Martin Holland, Martin. Ha, tu cara dia. Kehidupan-kehidupan di sana sebagai contohnya, sifat penyayang itu sendiri. Suami isteri, umur kalau tengok, kalau pelancong-pelancong kan, suami isteri pegang tangan, umur 50 dan sebagainya. Kenapa? Kenapa kita sebagai orang Islam yang mana kita ada sumber zikir, nasyid dan ilmu-ilmu ya, daripada para-para ulama dan sebagainya, tidak dapat mengikuti keseluruhannya cara hidup Islam yang sebenar. Okay? Oh tak apalah Abang Fitri, mereka itu tak kisah, tak ada hukum hakam, boleh ikut suka hati. Sebenarnya kehidupan berdisiplin dalam Islam cukup-cukup indah kalau kita hayati. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi saya kira perkongsian saya di sini, apa yang dapat saya gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita memilih hiburan, dalam kita memilih sesuatu yang untuk kita isikan dalam hati kita, pilihlah sesuatu yang kita rasa mendapat ketenangan. Tetapi ketenangan yang bagaimana? Kita kena tanya diri kita. Tepuk dada, tanya iman. Kalau kita rasa hiburan itu tenang pada kita tetapi salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita kena cermin. Muasabah diri kita, kenali diri kita, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan dari saudara Fitri Haris. Saya tertarik dengan kenyataan pada saudara Fitri Haris yang mengatakan bahawa hiburan ini kita dibenarkan tetapi tidak boleh untuk sehingga melalaikan. Kenyataan yang cukup menarik. Saya bila saudara Fitri mengalunkan beberapa alunan nasyid dan sebagainya, suka saya juga nak berkongsikan pula. Manalah tahu ada produksi-produksi kat belakang tu.
Saya dibesarkan dengan aliran nasyid seperti sepohon kayu daunnya rimbun. Okey, itu macam